disusun oleh Mabes Polri dan ditindaklanjuti seluruh jajaran telah dipersiapkan. Pengecekan alat kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2021 dalam rangka pengaman baik pada aspek personel maupun sarana prasarana serta keterlibatan. Karena kan sudah jelas ada instruksi untuk pelarangan mudik ya, kemudian juga meminimalisir sebaran COVID, kita belajar dari kasus negara yang tadi dari sambutan Pak Kapolri kan disampaikan seperti India yang tidak ada menerapkan prokes dan sebagainya. Nah ini kan kita khawatirkan terjadi lonjakan juga ya Pak ya. Ya seperti sekarang kan alhamdulillah kita sudah zona kuning. Ini kan korelasi dari 3 bulan yang lalu ya Pak penanganan ketika Nataru kan gitu. Nah kalau misalkan ini terjadi lonjakan kita khawatirkan akan terjadi hal yang tidak kita inginkan lah, artinya pemburukan lagi terkondisi COVID ini gitu. Di mana pemerintah telah mengambil kebijakan di masyarakat, sehingga potensi pergerakan orang untuk melakukan perjalanan kita agar tidak lengah. Untuk masa pelarangan mudik tanggal 6 sampai 17 adalah putar balik. Putar balik terkecuali sebagaimana seseorang masuk dalam kategori pengecualian sesuai dengan surat edaran dari Satgas COVID Pusat tentang larangan mudik yang dilengkapi dengan surat perjalanan dinas dan keterangan rapid antigen atau genus.